السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung balik pengajian daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi pada fasal yang kedua, rakus dalam berkata-kata. Pada bulan yang lalu, kita telah berbincang berhubung dengan antara kebinasaan lidah, dengan memulakan perbincangan yang dibentangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri yang pertama, berdusta. Dan pada hari ini, insya-Allah kita akan masuk perkara yang kedua, iaitu mengumpat. Berkata pengarang rahimahullah, yang kedua mengumpat, iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya, sekalipun engkau benar, sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya atau pada akalnya atau pada perbuatannya atau pada perkataannya atau pada kainnya atau pada lainnya. Firman Allah Ta'ala, wala yaghdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Suratul Hujurat. Maksudnya, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina. قيل له كيف؟ قال إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. Maksudnya, jauhkanlah dirimu dan takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Ada orang bertanya Rasulullah, bagaimana ia lebih teruk? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Taala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampuni dosanya sehingga diampuni oleh orang yang diumpatkannya. Dan pada malam Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memandang ke dalam api neraka. Maka tiba-tiba beberapa orang lelaki di dalamnya memakan bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang mengumpat manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang telah kita sebut di awal tadi, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan rakus dalam berkata-kata. Ia adalah lanjutan daripada perbincangan kebinasaan lidah, salah satu daripada anggota yang dimiliki oleh kita. Dan di antara perkara yang telah dilakukan oleh lidah ini, ia sangat rakus di dalam mengeluarkan kata-kata.
Oleh kerana itu, di awal perbincangan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah membentangkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penegasan sehingga mengaitkan usaha menjaga lidah ini dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia mendiamkan diri. Dan memang inilah sikap yang ada pada lidah. Dan di antara kebinasaan dan juga perkara yang dilakukan oleh lidah ini antaranya adalah berdusta. Selain daripada itu, perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan mengumpat. Apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat? Pengarang menyatakan mengumpat adalah engkau sebut berkenaan dengan saudara kamu dengan perkataan yang dibencinya, sekalipun apa yang kamu sebut itu benar, yang berada pada batang tubuhnya, yang berada pada akalnya, cara berfikirnya. Sememangnya kalau kita sebut itu adalah benar, tetapi perkara tersebut kamu telah menyebut dalam keadaan membilang kekurangan yang ada pada dirinya, ataupun pada akalnya, ataupun pada perbuatannya, atau pada perkataannya, termasuk pada pakaiannya atau pada yang lain. Kita hanya menyebut berkenaan dengan kekurangan diri dia. Kita bercerita berkenaan dengan baju je, tidak ada jenama. Kita menyebut berkenaan dengan bajunya yang tidak bergosok, contoh dia kurang senang, tapi kita sebut, sebut dalam keadaan di belakangnya. Tapi kalau kita sebut di depan, itu cerita lain. Bila kita bercakap dengan rakan yang lain, berkenaan dengan orang yang lain, pada waktu tersebut itulah yang dikatakan mengumpat. Oleh kerana perkara ini penting dan besar, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim dalam bentuk ancaman yang sangat keras. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang daripada kalangan kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Apakah kamu suka makan daging kawannya yang telah mati? Itulah perbandingan yang Allah SWT buat. Kalau kamu mengumpat seperti kamu makan daging saudara kamu yang telah mati, tuan sekalian, tidakkah ini suatu perkara yang sangat menjijikkan? Tapi kita tak nampak. Kita akan rasa lebih selesa untuk bercakap, kita akan rasa lebih selesa untuk kita mengumpat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, katakanlah kita menunggu satu tempoh masa yang lama. Contoh yang paling mudah, kita menunggu waktu ketibaan masuk waktu maghrib untuk berbuka puasa. Kalau tuan-tuan menunggu dalam keadaan kita mendiamkan diri, termenung, tentu sekali kita akan rasa 5 minit seperti 1 jam. Kita akan rasa bosan. Ini suatu perkara yang sangat membebankan kepada kita untuk menunggu walaupun setengah jam sahaja untuk sampai waktu maghrib. Tapi kalau kita sembang, kita himpunkan kawan-kawan, kita mula bercerita, kita datangkan pelbagai kisah, maka pada waktu tersebut kita akan rasa masa cukup singkat, masa cukup cepat berlalu. Dan sememangnya inilah peranan lidah. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar untuk kita melihat beberapa perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan suatu amaran yang tidak mudah untuk kita abaikan. Iyyakum wal ghibah. Awas kamu, jauhilah oleh kamu dengan mengumpat. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana zina, bagaimana mengumpat itu lebih teruk daripada berzina? Tuan-tuan sekalian, menurut kata ulama, zina adalah di antara dosa besar. Dan disebut oleh Al-Alusi, dosa selepas syirik adalah membunuh. Selepas daripada membunuh adalah berzina. Bagaimana hadis ini menyatakan mengumpat itu lebih besar daripada berzina?
Tidakkah sepakat ulama menyatakan dosa selepas syirik? Maknanya dosa yang paling besar adalah syirik. Selepas syirik membunuh nyawa manusia. Kemudian selepas daripada itu berzina. Mengapa tiba-tiba Nabi menyatakan mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina? Lalu kata Nabi, "Inna rajula qad yazni wa yatub, fayatubullahu alaihi." Seseorang yang berzina itu kadang-kadang ia bertaubat. Ada seseorang tu berzina, kemudian dia bertaubat dan sudah pasti bila mana dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Artinya tuan-tuan sekalian, dalam keadaan Nabi memberikan amaran yang tegas dan keras, Nabi juga memberikan pengharapan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sebab itu, di dalam dakwah, kita dapat melihat bagaimana Islam membimbing masyarakat ini menjadi orang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Walaupun kamu berzina, betul kamu berzina, ini antara dosa besar. Tetapi kamu ada harapan, kamu boleh diterima oleh Allah. Kamu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Berazam untuk tinggalkan terus, Allah terima taubat kamu. Tapi ingat, berbeza dengan ghibah, berbeza dengan mengumpat. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Orang yang bertaubat tidak akan diberikan keampunan kepadanya sehinggalah dia minta keampunan daripada orang yang pernah dia umpatkan suatu ketika dahulu. Artinya tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh hadis ini bukan menggambarkan dosa mengumpat ini sememangnya lebih besar daripada dosa zina. Tetapi daripada satu sudut, ia menjadi besar kerana kita sukar untuk mencari orang yang telah kita mengumpat. Nak cari macam mana? Kita mengumpat dia masa kita bekerja bersama-sama dekat Twin Tower. Bila telah dipindah ke Kedah, dipindah ke negeri Terengganu, tuan-tuan sekalian nak cari dia balik, akhirnya kita pencet. Bagaimana kita nak memohon kemaafan balik dengan mereka? Satu perkara yang sukar. Maka oleh kerana itu Nabi SAW memberi penegasan, orang yang mengumpat dia mesti minta ampun, minta maaf daripada orang yang telah diumpatkan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kita pernah menyebut suatu ketika dahulu bagaimana satu kisah pada sahabat Rasulullah SAW telah memohon satu sumbangan untuk melancarkan peperangan Tabuk kalau tidak silap. Semua sahabat bagi. Ada yang bagi tamar satu gantang, ada yang bagi tamar satu cupak, ada yang bagi senjata, ada yang bagi kenderaan, ada yang bagi duit. Dalam ramai para sahabat ini, ada juga yang miskin, tidak memiliki sesuatu pun. Tuan-tuan sekalian, dia bermunajat pada Allah pada malam hari, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, aku tidak memiliki harta seperti orang lain. Aku tidak memiliki keuangan seperti orang lain. Tetapi aku tahu ada sebilangan daripada kalangan kami ini melakukan dosa terhadap diriku." Barangkali mengumpatlah. Ada di kalangan mereka ni kata perkara yang bukan-bukan kepada aku, aku tidak suka, aku tidak mengetahui, tetapi ini manusia. Kalaulah ada, ya Allah, engkau ampunkanlah semua dosa-dosa mereka. Jika sekiranya ia membabitkan diriku, jika sekiranya ia merupakan hak aku untuk aku memberikan kemaafan, ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Dan anggapkanlah apa yang aku kurniakan ini merupakan satu sedekah untuk peperangan Tabuk yang dilancarkan oleh Nabi. Tuan-tuan sekalian, masa tu dia minta di atas sutuh. Tidak ada lagi perantaraan, bukan lagi diselangi dengan bumbung. Dia minta terus direct kepada Allah SWT. Pagi esok, setelah daripada selesai menunaikan solat subuh, Nabi SAW terus bangun. Nabi kata, siapa yang telah memberikan infak malam tadi? Siapa yang bagi? Tuan-tuan sekalian, semua sahabat mendiamkan diri kerana tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi. Kerana kebanyakan sahabat memberikan sendiri kepada tangan baginda. Abdul Rahman bin Auf bertemu dengan Nabi. Uthman bin Affan di depan orang ramai, di depan Nabi. Ramai lagi para sahabat memberikan terus kepada Nabi. Kenapa Nabi bertanya?
Lalu bila semua para sahabat mendiamkan diri, Nabi SAW tunjuk kepada lelaki ini, kamu bangun. Lalu dia pun bangun. Nabi menyatakan, Jibril telah turun kepadaku sebelum daripada subuh, menyampaikan khabar gembira untuk kamu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima sedekah yang kamu bagikan ini. Apa sedekahnya tuan-tuan sekalian? Ampunkan dosa kawan-kawan. Ampunkan apa yang telah dibuat yang membabitkan dengan hubungan dirinya, mungkin mengumpat salah satunya. Apa kata tuan-tuan sekalian, kita juga menggunakan sikap yang sama. Kita memaafkan rakan kita yang mengumpat, yang lepas kita lepas. Apa yang kita tidak ketahui kita serah kepada Allah. Tetapi kalau ia membabitkan diri kita, kita berikan kemaafan. Kerana tuan-tuan sekalian, ia sangat sukar. Kalaulah ini dibuat oleh kita, kita juga harap perkara yang sama dibuat untuk diri kita. Semua manusia tidak terlepas tuan-tuan sekalian. Sebab itu, di dalam peristiwa malam Mi'raj, kata Nabi, hadis ini merupakan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfar min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Masa aku naik Mi'raj, kata Nabi, aku telah melalui satu kumpulan. Lahum azfar, mereka ni ada kuku daripada tembaga, dan kuku daripada tembaga tersebut mereka meraup-raup wajah mereka, mereka cakar muka mereka, kemudian dicakar dada mereka. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Lalu disebut, mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan mereka telah menjatuhkan maruah mereka. Maknanya tuan-tuan sekalian, hukuman yang dilihat dan disaksikan oleh Nabi ketika peristiwa Mi'raj, dan inilah di antara perkara yang menggerunkan kalau kita bincang. Tetapi tuan-tuan sekalian, seluruh perkara yang kita bincang ini, Nabi SAW memberikan penekanan dalam aspek supaya kita mementingkan apa yang berlaku di hari akhirat. Nabi tidak banyak berbicara soal dunia, kerana dunia ini naluri. Dunia ini tuan-tuan sekalian, semua orang akan majukan diri dia. Tuan-tuan yang bermula daripada peringkat awal pekerjaan, kita tidak akan kekalkan diri kita statik. Kita akan berusaha gigih untuk tingkatkan diri kita. Itu adalah naluri yang ada pada manusia. Sebab itu Nabi SAW tidak banyak menyentuh soal ini. Tetapi Nabi SAW banyak menyentuh berhubung dengan akhirat. Bila banyak menyentuh berhubung dengan akhirat, kita nak naik pangkat, kita tidak akan mengumpat. Kita nak naik pangkat, kita tidak akan berdusta. Kita ingin memastikan gaji kita ini mendapat tempat yang baik, tuan-tuan sekalian, kita akan buat secara jujur. Kerana kita melihat dengan aspek dan kacamata akhirat. Adapun daripada sudut kemajuan, tuan-tuan sekalian, itu semua akan dilalui oleh kita. Tuan-tuan tak perlu bimbang. Apatah lagi pada zaman hari ini, dunia telah membukukan ilmu-ilmu dan maklumat, dikembangkan semua perkara ini secara berterusan melalui kajian. Dahulu tuan-tuan sekalian, kita sendiri menyaksikan datuk moyang kita sendiri membina rumah dari kayu cengal tanpa menggunakan paku, jadi bahan sejarah sampai pada hari ini. Mana mereka belajar? Fakulti mana yang mereka masuk? Kursus seni bina mana yang mereka masuk? Tak masuk. Tapi mereka mampu membina sebuah rumah yang hebat jadi bahan sejarah sehingga pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan kerana naluri dan kemahuan daripada dalam diri mereka. Ilmu mereka dihimpun, ilmu mereka dipegang. Akhirnya hari ini berbeza. Nak buat, nak dirikan Twin Tower ini tuan-tuan sekalian, seni binanya berbeza. Daripada sudut kekukuhannya diberikan suatu perhatian. Pergi ke tempat yang lain, kita nak membina satu bangunan di tanah Arab. Kita tanya mengapa tanah Arab bina satu bangunan begitu cepat. Tak sampai 6 bulan dah siap. Berbeza dengan tempat kita. Tempat kita yang menerima taburan hujan yang banyak. Negara Arab kering. Mereka mampu untuk buat dalam keadaan yang lebih cepat. Berlebih kurang. Kerana tuan-tuan sekalian, kemungkinan untuk berlaku
perkara-perkara yang tidak sepatutnya agak ringan dibandingkan dengan tempat kita. Kita memerlukan bertahun-tahun. Itu perbezaan. Ilmu ini telah dibukukan. Pengalaman ini telah dikutip. Nabi tidak bercakap banyak soal-soal ini, tuan-tuan sekalian. Sebab itu semua kejayaan golongan yang lampau, golongan silam daripada Islam. Sulaiman alaihi salam sebagai suatu contoh. Nabi Sulaiman alaihi salam ada kemampuan pembinaan. Boleh mengalihkan istana Balqis. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah dibawa untuk melawat pusat pentadbiran Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Demikianlah perkara yang sama kepada Zulqarnain. Zulqarnain, tuan-tuan sekalian, hebat membina tembok yang sangat pejal menggunakan teknologi tembaga pada waktu itu. Disebut di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak mampu untuk menyaksikannya sehingga hari ini. Tapi bila Allah Ta'ala izinkan kepada Fir'aun, lawan Allah, mengaku jadi Tuhan, lawan Nabi Musa, pembinaannya kekal sampai pada hari ini. Tuan-tuan tak perlu bimbang. Allah Ta'ala susun perkara ini. Aspek pembangunan, aspek kemajuan, tuan-tuan sendiri akan membina kemajuan. Tetapi yang kita paling takut, kita membina kemajuan tapi kita melupakan akhirat. Bila kita melupakan akhirat, maka pada waktu tersebut kita tidak mampu untuk meraih keuntungan yang lumayan setelah daripada kita meninggal dunia. Ini dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mengumpat ini perkara yang diharamkan, adapun diharuskan pula mengumpat pada 6 perkara. Ketahuilah bahawa mengumpat itu haram dengan ijma' ulama, melainkan pada 6 tempat diharuskan mengumpat pada. Yang pertama, orang yang mengadu kepada pemerintah, ia berkata si anu itu menzaliminya serta menyebut kejahatannya itu. Kita telah dizalimi, tuan-tuan sekalian. Contoh, kalau zaman dahulu tanahnya diambil oleh orang yang lain secara penipuan. Kita tahu ini penipuan. Kita sudah ada sempadannya. Maka pada waktu tersebut kita mengadap dengan pihak berkuasa. Mengadu. Kita menyebut keburukannya. Kita akan sebut namanya, kita akan sebut perangainya, kita akan sebut tindakannya. Diizinkan ataupun tidak, maka diharuskan pada waktu tersebut untuk kita menyebut kezalimannya, supaya dia tidak berleluasa melakukan kezaliman ini. Ini dibenarkan. Yang kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya berkata, si anu itu mengerjakan maksiat, tolongkanlah aku pada menghilangkannya. Dan ia menyebut nama maksiat itu. Kita menyedari berlaku maksiat, maka pada waktu tersebut kita nak mencegah seorang diri tak mampu. Kita nak cerita pada orang, kita takut mengumpat. Diharuskan untuk kita cerita kepada orang lain. Berjumpa dengan pihak masjid, lalu kita beritahu kepada nazir masjid, pengerusi masjid, saya melihat ada keraguan di rumah ini. Dia jiran rumah saya. Saya rasa dia belum berkahwin, tapi saya lihat ramai perempuan masuk dalam rumahnya. Boleh ataupun tidak untuk dibuat penyelidikan. Tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut kita sendiri, kita tak mampu. Maka kita menceritakan bukan untuk mengaib, tetapi untuk menghilangkan maksiat, supaya pada waktu tersebut maksiat tidak berlaku berleluasa di tempat kita. Maka diharuskan untuk menceritakan siapa dan bagaimana. Jangan menuduh berlakunya zina. Kita tidak boleh menuduh dalam keadaan kita tidak melihat. Tetapi keraguan ini kita perlu hilangkan, kerana Islam melarang perkara tersebut berlaku. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, diharuskan juga orang yang meminta fatwa apabila berhajab kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata, suami saya seorang yang kikir, tiada memberi nafkah yang memadai kepadaku, maka adakah harus aku mengambil dari hartanya sebahagian yang memadai bagiku? Cerita ini, tuan-tuan sekalian, contoh ini sebenarnya contoh yang berlaku di zaman Nabi. Ada seorang yang menghadap Nabi, iaitu Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia agak berkira sikit. Lalu dia menghadap Nabi SAW. Hindun kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni dia tak beri kepada aku
nafkah. Apakah boleh kalau sekiranya aku ambil dalam keadaan dia tidak tahu harta dia? Untuk kegunaan rumah tangga, untuk kegunaan dapur, boleh ataupun tidak? Nabi kata boleh, diizinkan. Apakah harus untuk kita menyebut berkenaan dengan keaiban yang ada pada suami? Kita cerita pasal suami, kita cerita pasal suami, suami kita ni agak kikir, agak bakhil, agak berkira. Aib menurut pada pandangan orang lain. Tetapi untuk tahu hukum, kita terpaksa cerita, suami saya ni dia berkira sikit, dia tak keluarkan nafkah, boleh ataupun tidak kalau sekiranya saya nak minta ambil hartanya dalam keadaan senyap? Dia tidak tahu pun, kalau minta dia tak bagi, kalau ambil dalam keadaan dia tak tahu, dia tak sedar pun sebab duit dia banyak. Boleh ataupun tidak? Kita dah cerita aib suami, dibenarkan untuk kita meminta fatwa, diharuskan menurut kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan yang lain, seperti ia berkata, perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengannya. Dan ia menyebut nama kejahatan itu. Kita tahu kawan kita ni nak berkahwin dengan seorang perempuan. Kebetulannya perempuan ini dikenali oleh isteri kita. Masa tu satu batch, sekolah sama. Dia tahu sikapnya, apa sejarahnya. Maka pada waktu tersebut, bukan untuk gagalkan perkahwinan, tetapi pada waktu tersebut sekadar untuk beritahu. Kerana tahu dia ni kaki penipu dulu. Berapa banyak yang telah dihilangkan duit daripada kalangan orang-orang yang pernah mengenalinya. Maka kita ambil tanggungjawab nak beritahu kepadanya. Diharuskan untuk kita beritahu supaya menakutkan, berhati-hati, jangan cepat terpengaruh. Bukan kita nak gagalkan hubungan antara seseorang, tetapi supaya dia mengambil sikap berhati-hati. Dia mengambil sikap untuk menyiasat, tidak percaya semudah-mudahnya. Tuan-tuan sekalian, kes-kes yang berlaku pada hari ini lagi dahsyat, penipuan-penipuan yang berlaku. Bukan mudah untuk kita kesal. Maka ada orang yang kenal, dia beritahu. Adakah kita mengumpat? Diharuskan untuk kita sebut aibnya, kerana kita nak menyelamatkan seseorang yang lain. Yang kelima, seseorang yang ia masyhur dengan nama kecelaan yang ada padanya, seperti yang capek, A'raj, yang apa ni, yang berjalan dalam keadaan yang tidak sama, berada dalam keadaan kaki pendek sebelah, sebagai suatu contoh, lalu dikenali sebagai A'raj. Ini gelaran, boleh ke tidak kalau kita panggil? Kalau ia dimasyhurkan pada waktu tersebut dengan mamak tempang sebagai satu contoh, maka diizin, kita tidak dipanggil sebagai mengumpat, bukan menghina diri. Adapun tuan-tuan sekalian, kalau nama tersebut nama yang boleh membawa kepada kekufuran, nama yang boleh membawa kepada syirik, maka pada waktu tersebut wajar untuk kita ubah. Contoh, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar pernah bertemu dengan seorang yang bernama Masruq bin Ajda'. Masruq bin Ajda', tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar tanya, kenapa ayah kamu nama Ajda'? Ajda' nama syaitan. Pada waktu tersebut Sayyidina Umar kata, ubah. Selepas daripada ini kamu dikenali sebagai Masruq bin Abdul Rahman. Sayyidina Umar mengubah nama bapa kandung sendiri. Kenapa Sayyidina Umar mengubah? Ia dibenarkan. Dibenarkan dengan tujuan untuk nama tersebut tidak rosak daripada sudut akidah. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi kalau gelaran, gelaran tempang, gelaran ikutlah apa pun yang kita nak sebut, termasuk nama binatang sekalipun, dan dia pun tidak kisah, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah kalau nak sebut mana rumah Pak Mat, tak tahu. Pak Mat mana yang kamu nak? Pak Mat tempang, lebih masyhur di kampung tersebut. Dibenarkan. Di antara pengecualian untuk kita menyebut seseorang yang masyhur dengan nama kecelaan yang berada pada batang tubuh. Yang keenam, seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Tuan-tuan sekalian, dia buat jahat, ternyata dah dia buat jahat perkara ini, maka kalau sekiranya kita tidak zahirkan, orang akan terus bersama dengan dia. Maka kita boleh diizinkan dan diharuskan zahirkan kejahatannya,
zahirkan kezalimannya kerana kita harap bila mana ia dizahirkan, dia berhenti daripada buat perkara tersebut. Dalam masa yang sama, jika sekiranya dia kekal dengan jahat dan zalim, ada orang lain yang mampu untuk hentikan kejahatan dan kezaliman. Enam perkara ini, tuan-tuan sekalian, adalah pengecualian. Ia tidak dikira mengumpat kalau kita nak menyebut aib seseorang dengan enam tujuan yang telah kita sebutkan di dalam perbincangan kita petang. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ubat cegah mengumpat. Dan ketahuilah bahawa ubat bagi menegahkan mengumpat itu, engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu kepada suratan amalan orang yang diumpatkannya, maka tilikkanlah tentang sedikitnya kebajikan engkau, banyak pula umpatan engkau, kemudian tilikkan pula kecelaan engkau, maka membimbangi dirimu sendiri itu terlebih baik daripada membimbangi diri orang lain. Baik, tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia beri kepada kita resipi untuk kita pastikan kita mampu untuk cegah mengumpat. Bimbang takut keluar. Tapi tuan-tuan sekalian, sebelum kita masuk benda ni, saya suka berkongsi dengan tuan-tuan, proses pendidikan ini kita mampu lagi mula, tetapi ia mesti dimulakan daripada awal, daripada kecil. Kalau tuan-tuan sebagai ibu dan bapa banyak mengumpat, tuan-tuan yakinlah anak tuan-tuan juga akan sibuk untuk mengumpat pada masa dewasa nanti. Jangan kata dia sudah dewasa, pada waktu dia sudah matang untuk berbicara, dia sudah begitu suka untuk mengumpat. Dia sudah begitu gembira untuk mendengar cerita tentang orang lain. Oleh kerana itu, ibu bapa perlu tunjuk sikap yang baik. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memastikan anak-anak kita dapat barakah. Sebab itu Islam syurkan tahnik, supaya kita tahnik dengan anak, dengan orang yang soleh, orang yang menjaga tutur bicaranya, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, orang yang dekat diri dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, kita lihat di kampung ada imam. Imam ini perangainya baik, dia tidak bercakap banyak, sentiasa buat perkara-perkara yang soleh. Tuan-tuan sekalian, kita mendekati, lalu kita minta supaya ia tahnikkan anak yang baru dilahirkan. Kita memilih dan kita sendiri memastikan dengan harapan barakah ini akan mampu dikecapi oleh anak kita sendiri. Tuan-tuan jangan lupa kisah yang berlaku kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in, tuan-tuan sekalian. Tabi'in, orang yang tidak sempat dengan Nabi, tapi sempat dengan sahabat Nabi. Hasan Al-Basri disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, manilladhi kalamuhu yushbihu kalaman Nabi. Siapakah dia, ucapan dia menyamai seperti ucapan Nabi. Kalau dia bercakap seperti Nabi bercakap, maknanya hebatnya ucapan seseorang. Aisyah tuju pada siapa, tuan-tuan sekalian? Aisyah tujukan kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memang seorang tabi'in, ulama yang mendapat tempat oleh kebanyakan para alim ulama sehingga hari ini. Kisah yang berlaku, tuan-tuan sekalian, ketika Hasan Al-Basri masih kecil, pada waktu tersebut dia kelaparan. Oleh kerana masih bayi, masih kanak-kanak, dia menangis kelaparan. Apa yang dia tahu hanya menangis. Diambil oleh seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nabi telah wafat, isterinya ada. Ummu Salamah seorang wanita tua, seorang ibu tua yang mustahil kalau sekiranya dia nak menyusukan anak, dia tidak mampu, tidak ada susu pada badannya. Tapi kerana nak diamkan Hasan Al-Basri pada waktu itu yang nangis dengan begitu dahsyat, diambil kemudian diletakkan pada pangkuannya. Kemudian disuakan kepadanya. Dan dengan harapan bila disuakan seperti itu, maka tentu sekali dia akan mendiamkan diri walaupun tidak ada susu. Tuan-tuan sekalian, karamah yang dikurniakan oleh Allah kepada Ummu Salamah, akhirnya tubuh badannya yang tidak ada susu pada waktu tersebut, ketika menyuakan kepada Hasan Al-Basri, akhirnya keluar susu yang banyak. Hasan Al-Basri mendiamkan diri, meminum susu yang begitu banyak mengenyangkan dirinya.
Tuan-tuan sekalian, sebab itu Hasan Al-Basri dikenali sebagai anak susuan Nabi SAW. Tidak hidup zaman Nabi, tapi disebut anak susuan kepada Nabi. Tetapi lihat kesan daripadanya, berdampingan dengan orang yang soleh, duduk dengan Ummul Mukminin. Akhirnya tuan-tuan sekalian, lihat kata Aisyah kepada Hasan Al-Basri, manilladzi kalamuhu yushbihu kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ucapannya menyamai seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihatnya menusuk kalbu, kata-katanya begitu berpengaruh seperti Nabi berucap. Tuan-tuan sekalian, apa kisah? Kisahnya adalah perdampingan barakah yang telah diberikan oleh Ummu Salamah, yang dikurniakan oleh Allah melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita berbicara berkenaan dengan ubat mencegah daripada mengumpat, fikirkanlah kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pada janji seksa yang datang daripada Nabi. Fikir balik, apa yang kalau kita buat ni, seksaan apa kita dapat? Makan bangkai, kemudian kita akan mengait muka dada kita sendiri dengan kuku daripada tembaga ketika berada di dalam neraka. Wal'ayazubillah, kita tak nak. Kemudian kamu kena fikir, seperti dipindahkan kebajikan, kita dah buat amal yang banyak, kita dah bersedekah, kemudian kita telah sembahyang sunat, kita telah buat banyak kebaikan, tiba-tiba kerana mengumpat, Allah ambil kebaikan kita diberi kepada orang yang diumpat. Tidakkah ini merugikan diri kita sendiri? Dalam keadaan sedikitnya kebajikan yang engkau buat, banyak pula umpatan yang engkau lakukan, kamu tiliklah pula kecelaan engkau. Daripada sibuk kamu fikir tentang cela orang lain masa atas dunia, lebih baik kamu fikir kecelaan yang ada pada diri kamu. Pasal orang lain kita seronok nak bercakap, tapi soal diri kita, kita diamkan diri, kita sembunyikan. Maka membimbangi diri kamu sendiri itu terlebih baik daripada membimbangi diri orang lain. Lebih baik kamu bimbang untuk diri kamu berbanding dengan kamu bimbangkan aib orang lain, sehingga kamu duduk cerita, kamu duduk sibuk, sehingga menghabiskan masa kerana bercerita tentang keburukan orang lain. Dan jika padamu itu ada dosa yang kecil, maka ketahuilah bahawa mudarat dosa kecilmu itu atas dirimu adalah lebih banyak mudaratnya daripada dosa besar orang lain. Kita tengok orang buat dosa besar, kita buat dosa kecil, tapi kita kata, tak apa, aku buat dosa kecil je. Kita merengang-rengangkan dosa kecil, dia akan menyebabkan dosa kita menjadi besar. Jangan anggap yang kecil itu kecil, tetapi yang kecil itu boleh menjadi besar. Kenapa sibuk dengan dosa orang lain? Tuan-tuan sekalian, dosa orang lain pada waktu tersebut dia akan tanggung, dia akan dihisap. Yang kita takut dosa kita ini daripada kecil menjadi besar, kemudian daripada tak buat dosa besar akhirnya buat dosa besar. Itu lebih membimbangkan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandini. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu dengan kecelaan dirimu itu adalah sebesar-besar kecelaan. Kita duk tengok orang lain, nampak orang lain je silap, tak nampak kita silap. Pada waktu tu kita syok, kita kata tak ada apa pun kita buat, tak ada dosa pun kita buat. Kita tidak mengenali kecelaan diri kita itu adalah suatu kecelaan yang paling besar. Mana ada orang tak buat silap, tuan-tuan sekalian? Kamu ustaz, kamu ulama, kamu tuan guru, siapa pun melakukan kesilapan. Oleh kerana itu, orang yang dekat dengan Allah adalah mereka membawa taubat dan memohon keampunan daripada Allah. Kemudian, kerana siapakah daripada manusia yang sunyi daripada kecelaan, kata Syekh Abdul Qadir. Jika engkau sunyi daripada kecelaan, maka engkau hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana ganti perkara lain bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kalau sekiranya kita kata tak ada rasanya kecelaan, alhamdulillah, bersyukur banyak. Dalam masa yang sama, jangan sibuk dengan kecelaan orang lain. Sebab bimbang kalau kita sibuk dengan kecelaan orang lain, maka pada waktu tersebut kita telah buat perkara yang mencela. Bila kita dah start mengumpat, kita dah buat perkara kecelaan, tapi masa itu pun masih syok, kita tak rasa kita buat kecelaan. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW didik sahabat semua sekali takut kepada akhirat, pada neraka, semua sekali rindu kepada syurga.
Ada yang berjaya, ada yang tidak. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada sahabat yang begitu merindui di dalam syurga. Sebagai suatu contoh, perkara yang disebut oleh Dr. Muhammad Al-Arifi di dalam sebuah bukunya yang masyhur yang bernama Al-Mushtaquna Ilal Jannah. Orang-orang yang asyik, orang-orang yang rindu kepada syurga. Tuan-tuan sekalian, kisah yang ditampilkan adalah kisah-kisah yang sahih. Antara kisahnya adalah kisah yang berlaku menurut hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang anak yatim, kemudian dia dapat satu kebun tamar. Kebun tamar pusaka. Dia ingin asingkan antara kebunnya dengan kebun orang lain. Dibuat pagar, tuan-tuan sekalian. Bila dah hampir siap, terhalang kerana ada satu pokok yang bukan milik. Lalu mengadap kepada tuan punya pokok, wahai tuan, boleh ataupun tidak kalau pokok tamar ini kita tebang? Ia tidak menjejaskan pun kerana tuan memiliki kebun yang lebih besar. Kalaulah satu pohon ini kita tebang, saya mampu untuk siapkan pagar ini dengan baik. Tuan dia kata tak boleh. Kalau tuan tak nak tebang, apa kata tuan izin kepada saya membelinya? Biar saya membeli. Dia kata jual pun aku tak nak. Berkeras akhirnya mengadu pada Nabi. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata panggil dia biar aku bercakap. Lalu lelaki ini pun datang. Lalu Nabi SAW menyatakan, kamu adalah tuan punya pokok tamar yang diinginkan oleh si anak yatim ini nak siapkan pagar kebunnya. Apa kata kamu izinkan dia tebang? Kalau Nabi yang minta satu kebesaran untuk diri kita, satu nikmat. Tapi dia kata, minta maaf, aku tidak bersedia untuk tebang. Tiga kali Nabi minta, dia tidak bersedia. Kalau kamu tidak bersedia untuk tebang, apa kata kalau sekiranya kamu bagi dan diganti pula oleh Allah dengan satu pokok tamar di dalam syurga?